lama ini membagikan sebuah video di Instagram story miliknya. Artis berusia 35 tahun tersebut tampak sedang berkumpul dengan Ayu Dewi dan Nagita Slavina. Video tersebut pun diunggah kembali oleh sebuah akun gosip pada Rabu. Dalam video tersebut, Luna mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Nagita dan sang suami Raffi Ahmad. Sampaikan ke suami ibu. Pasalnya, Luna diberikan pakaian oleh Nagita di sebuah butik untuk hadiah lebaran. Luar biasa loh, dapat hadiah lebaran. Usai melihat video tersebut, para netter pun ramai memberikan pujian terhadap Nagita. Mereka menilai sikap Nagita yang dermawan dan tak suka memamerkan kekayaannya meski tajir melintir. Bahkan ada pula yang membandingkan Nagita dengan Syahrini yang dianggap sering pamer.